Hello semua, selamat datang kemari main sama-sama permainan kanak-kanak. Hari ni saya ada benda daripada Top Model lagi. Ni Top Model Makeup Studio. Ni cardboard yang ada getah. Bila kita buka dia, ada makeup kat dalam. Ada 3 eyeshadow yang berlainan. Ni blusher. Eyeshadow kat atas ni ada ungu, ada biru dengan ungu pekat dengan kelabu. Lepas tu kita ada lip gloss dengan eyeliner. Selain tu ada berus yang sesuai. Kat sini ada blok untuk kita warnakan. Mula-mula warnakan dengan pensel warna, buat bayang sikit. Sampai makeup tu perfect. Lepas tu bolehlah cuba kat diri sendiri. Ada gambar kat belakang ni. Ni rupa dengan makeup yang diwarna. Lepas tu makeup yang kat orang. Shiny looks. Kita boleh buat banyak look, banyak cara nak solek dia. Ada blusher, eyeshadow, glitter, lipstick dengan eyeliner. Bukan untuk kanak-kanak 0 sampai 3 tahun. Untuk 3 tahun ke atas. Tepi ni nampak cool sangat. Warna pelangi dengan berkilau, ada tulis top model, top model, top model, top model. Kat belakang ni ada banyak bintang. Bila kita tengok kat dalam dia pun nampak cantik. File ni pun kuat. File cardboard yang tebal, bukan file yang nipis. Kat sini pula kita ada blok untuk mewarna. Saiz dia pun sesuai untuk dibawa. Kecil sikit daripada A4. Boleh bawa pergi mana-mana. Kat belakang ni tulis amaran, bukan untuk budak kecil. Harga dia dalam €14. Kat depan ni cincin dia pun berkilau. Kat depan ni ada bintang kat muka dia. Ni nama dia Candy. Memang set yang cool. Kat sini dia tertutup dengan magnet. Kita boleh buka dia. Saya rasa kat sini ada plastik yang kita kena buang. Lepas tu bolehlah mula. Semua dah bungkus dengan elok. Nampak? Saya buka plastik ni. Dia sekadar balutan je. Cukup kalau kita tutup dia dengan penutup ni je. Dia tertutup dengan magnet. Set yang sangat hebat. Saya tak sabar nak letak makeup kat sini ataupun cuba kat diri sendiri. Mungkin awak ada idea ataupun cadangan. Saya dah pernah buat makeup dekat buku top model yang lain, tapi yang ni ada makeup yang betul. Kita boleh juga warnakan dengan pensel dulu. Saya terfikir mungkin kita boleh letak eyeshadow tu terus dalam buku ni. Mungkin untuk cuba-cuba ataupun untuk buat latihan. Saya rasa taklah senang sangat kalau nak cuba buat eyeshadow kat diri sendiri. Lagi-lagi depan cermin. Bagus juga kita boleh jumpa dekat sini je. Saya bagi thumbs up untuk set ni. Saya rasa cool sangat. Saya suka sangat set ni. Apa pendapat awak? Bolehlah tulis kat komen kat bawah. Mungkin awak pun ada buku ni dekat rumah. Mungkin awak ada idea apa yang kita boleh buat. Mungkin kita boleh warna dia lain kali dekat buat sendiri DIY Bahasa Melayu. Kat sana ada banyak video mewarna. Bolehlah awak tengok nanti. Ada juga video DIY. Tengoklah saluran tu. Kalau belum subscribe channel Mari Main Sama-sama Permainan Kanak-kanak ni, bolehlah subscribe saluran ni. Tekan butang loceng sebelah butang subscribe supaya tak terlepas video-video baru nanti. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.